hari ini saya sudah ada di Lapangan Renon dan Pasar Bali. Dan sebentar lagi karnaval budaya di belakang saya yang sudah bersiap akan dimulai. Mau lihat keserannya seperti apa? Ini dia! Merupakan program CSR yang digagas oleh Adira Finance yang diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-29 Adira Finance. Karnaval budaya. Sekarang kita akan keliling-keliling Lapangan Renon dan saya mau melihat ada lomba desain kontemporer Bali di mana semua pesertanya diajak untuk melukis bebek. Bebek. Oke. Kayak gimana ya ngelukis bebek? Karena udah agak sore, aku udah lapar nih. Terus mau nyobain makanan di sini, jadi jangan khawatir kalau misalnya datang ke festival pesona lokal, ada festival kulinernya juga. Kita nyobain dulu nih, cuba cugo Bali, cumi bakar, cumi goreng. Tahun lalu, PPL Bali tahun ini tuh ngadain kecak bareng. Semua diajakin gabung bareng-bareng yang datang festival suka untuk ikut kecak bareng. Cek 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 cek. Nyobain festival kuliner. Nah sekarang aku lagi mau main games nih sama Blinya. Ini game apa Bli? Ular tangga. Ular tangga. Wish me luck. Selain tadi ada permainan ular tangga, aku tuh mau nyobain satu game namanya Tebak Budaya Indonesia. Itu tuh memang paling pas karena festival ini diadakan untuk membuat kita itu lebih mengenal budaya kita sendiri dan lebih cinta lagi dan lagi. Enak kan? Udah ikut game seru, dapat hadiah lagi. Cuma di festival, pesona lokal Adira Finance. Festival pesona lokal di 7 kota di Indonesia akan selalu ada area test ride yang kayak gini. Jadi buat teman-teman yang tertarik nyobain motor-motor yang terbaru jadi idola zaman sekarang, bisa langsung datang ke area test ride, bisa cobain dan mana tahu pulang-pulang bawa motor, ya kan? Indonesia kayak gimana? Cukup datang ke sini aja sih, jadi bisa nikmatin semua Indonesia, banyak budayanya. Sangat seru dan ini menurut saya di sini sangat menyenangkan sekali. Sudah mengikuti keseruan Festival Pesona Lokal Adira Finance di Lapangan Renon hari ini. Dan sampai jumpa di Surabaya tanggal 14 September 2020.